جنايتكم بالإيد ننساكم ليس ما فينا لا يتنازني يا عالم أرضي مهروعة أرضي ريي مسروعة أتونا تبولي أتونا تبولي أتونا تبولي أتونا 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 سلام. هاي, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rajiri Ampat di sini. Subscriber aku semuanya. Kalian udah nonton belum sih video sebelum ini? Betul sekali. Ada keseruan dari teman-teman kita semua, teman aku sih ya. Betul. Dari KDI 1 pada buka bersama. Pokoknya kalian wajib nonton, seru banget di situ. Bakal ada kejutan nanti. Nah, dan ini kejutannya masih panjang. Oh, ya. Apa nih kira-kira bisa kalian di, ada spill-nya enggak sih kira-kira? Oh, yang pasti kita udah 20 tahun di sini. KDI itu udah 20 tahun ya. Berarti KDI pertama ya. Pertama ya, tahun 2004. Dan kita bakal ada kejutan di 20 tahun ini pastinya ya. Pasti. Ada spill-spillnya kan di videonya. Nonton, pokoknya di ada video itu ada oh, ada nonton. Oke, lah nonton aja ya. Apa yang bakal di spill di situ? Iya, tapi untuk kali ini nih kita akan spill sedikit suaranya Selvi Yama nyanyiin lagu Atuna Tupuli. Ini jujur nih aku penasaran banget karena kita tahu sendiri kan isi dari lagu ini adalah kayak curahan seorang anak yang kebahagiaannya direng. Apalagi kemarin-kemarin kan masalah Palestine sama Israel ini lagi ini heboh ya. Banget ya. Nah, gimana ini Cepi menyanyikan lagu ini seperti apa? Penasaran Cepi bakalan seperti apa bawainnya? Apakah akan menyayat hati atau seperti apa? Langsung kita tontonin. Selfie sama Atuna Tufuli. Ini berarti acara yang ngabuburit kemarin ya, yang betul. Di Triden ya. Triden kan. Betul. Insya Allah. Oh. Allah. Aduh, menyayat hati banget rasanya dan kayak caranya Cepi nyanyi itu bikin tambah rasa itu dalam banget. Ini masih awal. Aduh, Cepi alunannya. Ini masih di awal udah, aduh. Ini aku selalu suka sama Cepi itu, dia selalu ngimprove-nya itu yang benar-benar out of the box gitu ya kan, nggak bisa dikira-kira gitu. Ini definisi ngegas di awal nih Cepi nih. Begitu enak ya. Di laybackin terus di cengkokin sedikit gitu. Nah, itu enak banget. Aduh. Aduh, enak banget. Aduh, enak tuh.
Aduh, agak-agak di husky-husky gitu cara nyanyinya, ada nafas-nafasnya. Cepi enak banget. Satu lagi aku suka sama Cepi nih ya, busananya. Kalau lagi kayak ini kan santai banget ya, suasananya santai gitu kan. Dia benar-benar pakaian tuh yang santai aja gitu, yang enggak yang super heboh sendiri pakaiannya gitu kan. Tapi kalau udah di stage, beda lagi penampilan stage on air sama stage off air tuh dia beda banget cara-cara pakaiannya tuh bisa nempatin gitu. Wow, tidak bisa berkata apa-apa aku. Cepi ini salah satu penyanyi yang benar-benar aku bilangin berani nerima tantangan. Betul sekali. Dia genre, tuh dia tuh bukan yang tipe bermain aman di zonanya dia doang. Iya. Genre apa aja dihajar sama dia. Betul. Mau itu di panggung, mau single aja dia udah beda-beda tuh lagu dia kan, genre-genrenya gitu kan. Terus mau bahasa apa aja, Arab, Inggris, Korea, semua disikat sama dia. Jujurnya aku baru tahu artinya Atuna to fully itu ternyata wow, tapi Cepinya enak dan banget dan cara dia improve-nya tadi di situ itu best banget loh. Pokoknya semua nih di part ini ngebom-ngebom sama gong. Bang, please. Iya, yes, itu. Kita bukan cuma hanya takjub dengan suguhannya Cepi, caranya nyanyinya Cepi, tapi rasanya itu banget loh. Gila, aku udah speechless sih. Enak tau sumpah, ini enak banget. Nggak terlalu berlebihan dan dia memang nggak cengkok Arab banget ya, jujur lah ya. Dia nggak pakai yang Arab kan. Orang kan kalau penyanyi Arab, nyanyi lagu Arab sama orang Indonesia nyanyi lagu Arab tuh pasti beda cengkoknya. Pasti beda, tarikan-tarikan itu beda kan. Nah, tapi Cepi bawa ini nggak pakai karap-arapan dengan caranya Cepi sendiri dan tetap enak menurut aku. Dan aku sukanya apa pas di refrain dia bikin agak layback gitu. Yes. Atuna, Atuna to fully, Atuna to fully. Nah di situ tuh bikin cakep, cantik, cakep banget, cakep kayak kalian semuanya yang udah subrek channel ini cakep banget. Tapi yang belum subrek channel ini, kalau mau cakep subrek dulu. Bener banget yo, dan jangan lupa juga untuk loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.